Halo semua, Realme X7 Max 5G resmi diluncurkan. Smartphone ini membawa spesifikasi yang jauh lebih tinggi dari Realme X7 dan Realme X7 Pro yang telah rilis terlebih dahulu. Nah, untuk informasi lengkap dari Realme X7 Max 5G, yuk simak videonya sampai usai. Sebelum lanjut ke informasinya, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya selalu mendapatkan update informasi gadget terbaru yang selalu kami update setiap minggunya. Jika sudah, yuk kita lanjut ke informasinya. Realme X7 Max 5G membawa spesifikasi layar Super AMOLED dengan luas 6,43 inci beresolusi Full HD+, dengan desain layar punch hole dan rasio screen to body-nya 91,7%. Layar smartphone ini juga telah didukung dengan refresh rate tinggi 120Hz dan touch sampling rate-nya 360Hz dengan kecerahan mencapai 1000 nits. Berkat layar AMOLED-nya, smartphone ini telah dilengkapi dengan sensor sidik jarinya di layar. Beralih ke sektor fotografinya, Realme X7 Max 5G mengandalkan 3 kamera belakang dengan kamera utama 64MP, sensor IMX682, dilengkapi dengan kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Sementara untuk kebutuhan selfie, smartphone ini mengandalkan kamera dengan resolusi 16MP. Di sektor dapur pacunya, Realme X7 Max 5G mengandalkan chipset dari MediaTek Dimensity 1200 berfabrikasi 6nm. Kemudian didukung dengan RAM besar hingga 12GB dan memori internal hingga 256GB. Di smartphone ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin dari stainless steel dan copper VC dengan heatsink di area luas cangkupan 100% dengan kemampuan pendinginan yang dapat mengurangi suhu panas smartphone hingga 15 derajat. Realme X7 Max 5G dibekali dengan baterai besar berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan pengisian cepat teknologi Supercharged Charging 50W dan diklaim mampu mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 16 menitan saja. Smartphone ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur lengkap seperti dukungan jaringan 5G, 2 speaker stereo Dolby Atmos, USB-C, serta fitur NFC. Realme X7 Max 5G mulai dijual di India pada tanggal 4 Juni. Smartphone ini juga hadir dengan 3 varian warna yakni Asteroid Black, Mercury Silver, dan Milky Way Colors. Smartphone ini juga hadir dengan 2 variasi memori dan RAM. Untuk harganya, variasi RAM 8GB dan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp26.999 atau di kisaran 5,3 jutaan. Sementara untuk bagian RAM 12GB dan internal 256GB dibanderol dengan harga Rp29.999 atau sekitar 5,9 jutaan. Nah, itulah tadi informasi dari spesifikasi serta harga Realme X7 Max 5G. Dan kami akan selalu update informasi gadget terbaru lainnya setiap minggunya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai usai dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.